dibantu dibersihkan itu. Cuma gak ada yang diparani, jadi bingung merono itu. Nama itu dakon marani sopo aku, orang keluarga aku sudah ada kabar. Jadi mari meliwat, seret mole, ya wis, gak ada mandek. Ya pasangan botol ini, kan pasang. Bisa diuji coba, kan miritin. Iya, sakno kiai sing temen. Nah, sing komen. Kena kayak abal-abal, nggak kayak syarat. Bareng matur suwun. Enak ya, Bu ya? Oh, iya. Nggih, matur suwun. Rahayu. Monggo, monggo. Bukan ini sebuah pembukaan. Mereka ini saya matek loh, gitu. Saya ini wis cengar. Ngopi, Cok. Ngopi 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 wes mari mole ngopi 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 mole wes mari. Lah bapake takon ana dinapakno. Dinapakno niki. Lah wes mari kok jalu japan. Wes pencek kabeh. Anggap bingung diapakno iki. Aku ya bingung gak mau diapakno ya. Kon bingung enggak? Diapakno. Aku lho mau ya bingung iki diapakno jane wong iki. Aku iki ya bingung ket mau enggak mau tak adep tak ngurus nyantai dhisik. Dinapak no niki yo garo enggak. Dapak kalau kena dinapak-napak no bahasa malu tak akan beteh ting mau. Oh ini semurni. Berubi tepus berarti. Itu belum kalau belum ditebus tuas peremek pak. Iku ya jelas no enggak penebusan tumbal. Wah, enak ngomong yo. Itu kalau belum ditebus, sampean sampai kapanpun gini. Nanti santai mawon ya. Iya, lah ya apa, Pak? Amai ada, nebusnya waduh lho Jakarta, leren mulai disik oh, gue bisa omongin kok nah, terus apa? Kodoh lah mulai kan, kalau itu tebus kalau tebus, dancur apa? Cicil 31 yang sur tak pikir dancuk iki mulat-mulat iki wedok-wedok nang ngarep iki wisan. Ahe ahe. Kene ababut tak wedok. Tak menyang keluargane ya Allah.
mangga ana tau jok akan dolinan syarat. Wis kandhani kiai sing temen iku karoma duduk syarat. Bolak-balik diomongi gak percaya. Nang di ana kiai karoma ngekei syarat iki. Iya toh? Gunane apa kiai iku berkaroma? Karena dia penggaweane dakwah. Nah, dakwanya dia itu doanya dia. Nek diseneni kiai rungokno iku cek saras. Orang kiai kaya isyarat seweneng percaya. Gak ada kos-kosan wapik ngono iku ya. Kos-kosan iku paling elit villa iku. Wake. Saya akeh sih. Gak ada rumah makan. Wes wakek. Wes gak usah disebut no, gak ada wong panas saya dipikir ngingu pesugihan ayo. Nih. Saya terima nikahnya kos-kosan lancar. Nikahnya kalau dibagi 300 kali pindo. Pindo. Pangan. Ya. Dibantu bersih nih ku. Lah ngono. Loh, nyambung kabeh. Ya to. Ngeri pesugihan ku gampang. Hah. Jare gosah. Hah, ngono ta. Didelok ya senyum Mbah. Sejuk. Kon wes aku kabeh wes. Barokahe Pak Yai. Sopo? Ya kena santet. Santet apa santet? Santet, santet. Eh?
Sarapan Gel. Sarapan Gel. Ngopi, ngopi Mas, ngopi jangkrok, ngopi. Enak wong-wong dadi tumbal mrene njaluk pedhot. Mari pedhot matur suwun. Emange tumbal nek gak tawasi sok lolos, ya terus diseret. Mana saya bilang kenapa tumbal gak bisa diputus? Apa nek wis mari diputus terus aman? Aman kok nek jajar aku gandongan terus aku. Aman. Nah, iki tak kei kata-kata iki mosok gak paham. Kon tak putus tak bisa ini aman dok ini gak ngarang ngerasa nopo-opo kon merdeka nang gini tapi mbo nek mule lah makane aku pengin aman ya gendongan aku terus ngalor ngidul yo gendongan aku gak ono wani demit ngidul kenapa saya bilang tumbal gak bisa diputus kecuali siji bendino ngopi iso sampean nah iso ora Pak? Bendino lho iki. Tiap hari ngopi. Lah nek aku kok ngawasi sampean sepurane sing butuh sampean duduk aku. Sama nih iso dadi ngono, iso dadi tumbal karena kelakuan bawang tuamu, mbamu, mbawakmu kan gitu. Terus kamu ingin bebas. Dan ono tumbal bebas iso dibebasno gonrene wong sing jare iso. Sama jajar ini tel ngopi wis pedot. Tapi mbung kok nang omah. Wis padha sampean ibaratnya sampean wis mengenal Gusti Allah sampean wis dilindungi. Kan gitu. Gak ono sing wani ganggu ya. Makanya kena apa sampe nang omah sumpek budek nek nang kene kok tenang karena gak ono sing wani nguber paham ya karena tumbal-tumbal gak wani nguber sampean karena ndok kene tapi nek wis mule ya diajar sampean jancuk kok ni sing idene ae gatel iso digepuki kon tapi nenang kene masih setahun ya waras sama enggak ngarep tumbal karena dia ingin tani nang omah terus nang kene ya waman masih nang kene 10 tahun waman tenang maka no gendong kena aku ngalor ngidul maka no masih kon diuber tumbal model apa tengok-tengok tau enak nyaman ya damai, tenang, mulia lah geret kan. Nah itu kenapa tumbal gak bisa diputus, paham? Hanya saya yang bisa mutus. Apa hati kon, apa ake, apa kape kon gandeng aku terus. Nah, paham toh? Lah, nah aku kan ngawasi terus, gendeng lah, mending ngawasi anak bojoku aku. Makanya sekarang yang katanya orang bisa ngobati, ya bisa gini, dia nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Khodam. Iya toh? Dia nggak bisa apa. Nek wis Khodam tak kon nagih wonge, iso apa saiki? Ya, jane si mandi ya. Karena Khodam yang suruh kamu dulu merentah dia isok mandi saya itu wis gak celak celak ngunci kabe celak 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 bangkan nukon tumbal dia bisa lepas kalau kamu kesini tapi nek metu teko kene jadi tumbal mana lepas nek merene tapi nek metu mana teko kene tumbal mana kon merene lepas nah mosok kati ngunu terus lah nek ana pertanyaan sampai kapan Gus kula ngopi ya genti lah kok njaluk tawasi sampai kapan
Kalau saya disuruh mengawasi kamu, di mana tak awasi, tak awasi, tak jogo, wah, si butuh sopo. Kon gak eling aku kok ngeling awakmu, wah. Karena ngono akhirnya timbal balik. Nek kon eling aku ya eling awakmu. Lah nek eling tok tanpa niat berangkat, ya wis padha. Kon hanya mengenal nama tok, tapi kon gak budal untuk menghadap. Ya, mengenal Allah, cangkeme tok sing kenal. Tapi kamu gak berangkat untuk menghadap dia, untuk menyaksikan. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, ya. Nak cerita. Nah, hanya mengenal Allah, ya, aku sing kenal. Kenal jeneng, yo. Kok namanya saya bersaksi itu mengenal dan nyakseni kalau dia itu ada. Itu yang kamu lihat di dalam syahadatmu. Nah, ini hanya sekedar sahaja tanpa menyaksikan percuma. Berarti kamu belum melihat, belum menyaksikan. Kenali dirimu, maka kamu mengenal Allah. Masuk gak jelas. Kenali dirimu, maka kamu mengenal Allah. Masuk gak jelas ya. Tak pelan nomane. Kenali dirimu, maka kamu mengenal Allah. Masa kurang jelas? Wes gak baleni pegel. Berani bersaksi, berani menghadapi. Kan ngono, mengenal. Namanya saksi iku kudu ora sing disakseni kan gitu toh. Sama dadi saksi nyakseni sapa garo. Pikir sing ngomel iki liya. Tubuh manusia hanya bersemayam roh dan jiwa, bukan khodam-khodaman. Empat malaikat menjaga kamu dengan otomatis tanpa diperintah. Iku nek wis kon iso ngalano hawa nafsumu. Kon nek wis iso ngalano hawa nafsumu, baru empat malaikat yang menjaga tanpa kamu perintah. Paham. Silat, Mas. Nen? Silat. Silat.